kali ini aku bakalan masak pakai kompor alami ya. Ini jadi masak ikan di tungku tradisional. Nah, ini aku udah bakar-bakarin bareng mama. Jadi yang mau masak ini si mama, jadi aku cuma bantu-bantu motongin bumbunya aja nih. Ayo kita mulai. Jadi aku udah siapin bumbu-bumbunya ya. Ini ada cabai keriting, bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, kunyit, salam, sama serai. Semua bumbu ini dikupas terus langsung kita tumbuk. Mama aja ya. Jadi ayeuna teh arek masak lauk pindang ala mama mertua. Liatin doang lah, biarin biar si emak anu naon eta ngaranna anu mesekan ntar ditranslate ya di pakai tulisan-tulisan. Jadi bumbunya itu cabai keriting, bawang merah, bawang putih, kunyit, terus jahe, pakai lengkuas sedikit, pakai salam. Jadi nanti ini masaknya mau pakai tungku zaman dahulu, tungku kayu. Oke, kita ikutin terus ya. Jadi kita bikin bumbunya dulu, nanti kalau bumbunya udah kelar langsung kita masak. Jadi semua bumbunya mau tumbuk ya, mau tumbuk bumbu-bumbu yang tadi udah disiapin, ditumbuk sampai halus. Sekarang kita mulai oseng bahan-bahan yang udah diulek tadi. Kayu-kayunya. Kita aduk-aduk. Jadi sekarang kita mau masak ikan ini. Ikan pepetek mah. Oh, teman ya. Nih, ikannya ini masak ikan nih banyak banget. Masak tradisional. Rame ya. Tambahin air. Terus mendidih jeruk.
Saatnya baru masukin. Tunggu sampai mendidih. Nih udah mendidih kan, langsung kita masukin ikannya. Penuh asap. Sip, tutup, tunggu matang. Jadi kita juga harus sering-sering ngecek, soalnya takutnya si bambunya habis. Jadi kalau misalnya bambunya udah habis, kita langsung masukin ada daun, terus aja kayak gitu biar apinya terus nyala ya. Berarti sampai airnya habis. Udah matang, ayo kita makan. Tinggal ambil dulu. Ini ikannya udah jadi. Ini aku coba ambil satu dua aja ya, soalnya yang di sana kalau batas mama itu biar lebih meresap. Jadi dibiarin dulu kalau mau makan. Aku ambil satu ini hasilnya. Oke, kita coba makan ya. Kita ambil ikannya ini enggak amis, jadi enak banget. Bumbunya meresap, terus rempah-rempahnya banyak. Ayo kita makan. Oke teman-teman, terima kasih udah ngikutin aku masak-masak bareng sama mama mertua. Terima kasih. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe channel aku ya.